Hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Vlog. Nah, jadi guys, di video kali ini aku lihat kayak ada ikan apa ya di sini ya guys ya. Ikannya besar-besar guys di sini. Enggak tahu ikan apaan, tapi mungkin kalau diseser agak susah guys, tapi kita pantau dulu kira-kira ikan apa di sini. Oke. Nih. Ini ada burayak kecil-kecil, ikan apa ya guys? Kita coba seser ya. Kita penasaran aja gitu. Kira-kira ini ikan apa, anakan ikan apa? Ini kecil-kecil. Coba lihat. Oh, ternyata ikan wader pari, guys. Ikan wader pari ya. Oke. Di bawah jembatan ya. Nih, ikannya banyak kecil-kecil, guys. Kita coba seser. Banyak banget, guys, ikannya. Oh, ini sangat jauh ke sana. Nih, kita dapat ikan sepat dan ikan kecil-kecil wader pari ya. Nih guys, banyak sih. Oke, langsung aja kita masukin. Tapi ikan besarnya tadi nggak tahu ikan apaan. Kayaknya ikan nila guys, karena di sini memang banyak ikan nila. Oke, kita suntuk. Oke, kita seser lagi ke dalam sini. Ini dalam banget sih. Ini sangat dalam ke sini guys, jadi untuk menangkapnya mungkin agak susah. Kesana sangat jauh, susah guys. Kita coba sasar di sini. Udangnya banyak guys. Kita coba sasar di sini ya. Oke. Kita dapat udang dan juga ikan wader pari. Banyak sih udangnya, kita kumpulin. Tadi ada ikan nilanya, tapi untuk ikan nila di air yang dalam kayak gini susah untuk ditangkap guys. Oke, kita masukin dulu ini ikannya guys, susah. Kotor ya. Kita masukin udang dan ikannya guys. Nih, banyak udangnya ya. Ini banyak guys semuanya. Oke. Ini bisa buat pakan ikan. Nah, tuh. Ya. Langsung dapat banyak. Oke, kita akan coba sasar-sasar lagi guys. Nah, ini guys. Ini wader parinya sangat banyak banget. Nih, berkumpul di sini. Nih guys. Nah, ini adalah wader pari. Nih, kecil-kecil banyak. Dan kalau teman-teman lihat ini indukannya guys yang gede ini. Ini ibunya ya. Ibu wader pari. Nah, ini anak-anakannya. Ya, kita masukin ke wadah guys ya. Kita masukin guys. Ini banyak banget wader parinya. Nih, kita langsung dapat banyak guys. Oke, ini kita masukin. Oke guys, kita coba sasar-sasar lagi. Oke, kita cari ikan. Kalau ada ikan besar kita akan sasar juga guys. Ini cukup dalam. Nah, di sini mungkin banyak ikan nilanya, guys. Tapi karena dalam kayak gini, jadi untuk menangkapnya mungkin agak susah. Oke, coba ke sini. Coba, guys. Oke guys, wah ada serangga naik. Wih,
sebentar guys ya. Kita ambil. Nih, ini walang pedang ya, atau walang belalang kekek. Kita lepasin. Nah, ini aku dapat ikan guys. Oke, kita akan masukin wadah. Oke guys. Nih, banyak wadah parinya. Tapi ini ada yang bukan wadah pari guys. Ini kayak ikan pensil ya, yang kita pernah dapat juga. Ikan pensil. Oke guys, kita suntek wadah. Nah, oke, kena. Oke, kita coba sesar lagi guys. Nih, ini banyak ikan. Kalau ini ikan kepala timah nih yang pada naik. Oke, kita coba sesar kayak gini. Ikan kepala timah. Oke. Oke, kita coba sesar kayak gini. Ini kayaknya bisa kena semua nih. Ini airnya jernih di sini, guys. Oke. Kena, guys. Ini ikan kepala timah. Wih, dalam banget. Oke. Besar-besar juga. Nah guys, nih ikan kepala timah sekali serok dapat lumayan banyak. Oke, kita masukin. Udah nggak ada ya. Oke, kita coba serok-serok lagi guys, cari lagi. Kita akan coba pindah ke sebelah sana guys. Nah, oke guys, kita akan turun. Ini airnya panas banget guys, parah airnya panas. Nah, ini ada ikan kepala timah nih. Oke, dapat lumayan 3 ekor. Kita masukin guys. Gede-gede ikan kepala timah di sini guys. Kita juga pernah cari ikan di sini ya dan dapat banyak. Tapi ini udah sangat kering kayak gini ya. Kita akan telusuri aja sungainya. Nah, oke guys. Kita akan coba bikin jebakan ikan di sini. Kayak gini ya, kita akan pasang kayak gini guys. Nanti kita akan giring ya. Pakai yang ini. Kita bikin dulu jebakannya kayak gini. Nanti kita giring ikannya. Guys. Nah, oke guys, ini udah jadi kayak gitu. Nih, ini adalah kayak selokan kecil. Ada anakan ikan nila juga di sini guys. Tuh, banyak ikan nila anakan. Oke, kita coba giring. Ini guys. Oke, kita mulai. Tuh, banyak kecil-kecil tuh pada kesana. Pada lari guys ikannya. Ini ada anakan nila dan lain-lain. Nih, udah lari semua. Oke, tuh guys, kelihatan ikannya. Lebih banyak yang pada lepas. Oke. Oke guys, kena. Oke, tarik.
guys, banyak. Oke, kita masukin langsung ke wadah, guys. Nah, ini. Nah, ini adalah anakan ikan-ikan nila. Jadi di sini tuh banyak banget ikan nila, guys. Sama ikan nila merah pun ada di sini. Tapi kali ini aku nggak dapat ikan nila merah. Kita cuma dapat yang biasa kayak gini. Kita masukin wadah. Oke, guys, langsung kita review ikan hasil hunting hari ini. Kita masukin ke akuarium untuk di review. Jadi aku dapat beberapa jenis ikan ya. Salah satunya adalah ikan ini nih. Kita masukin semua. Ikan water pari, terus ikan kepala timah, kita dapat udang juga. Terus kita dapat ikan nila kecil juga, guys. Kita masukin semuanya aja. Nah, ini ada yang mati ya. Kita masukin, guys. Dapatnya sih lumayan banyak ya. Ikan kecil-kecil buat pakan ikan yang ada di rumah. Nah, guys, ini ikan nila nih yang kayak gini. Bukan ikan mujair ya, beda sama ikan mujair. Ini ikan nila, kelihatan dari ekornya itu ada garis-garis kayak zebra gitu. Nah, selain ikan nila ada water pari juga. Terus ikan kepala timah. Ini ekor kuning. Sedangkan yang atas ini ekor biru. Nah, kita juga dapat ikan pensil nih, guys. Nah, tuh. Mirip sama water pari, tapi secara bentuk agak beda, guys. Nih. Nah, oke, jadi hasil hunting kali ini kita dapat beberapa jenis ikan ya, guys ya. Dan ikan-ikan ini sebenarnya di aquascape bagus, cuman karena aku belum punya aquascape, kita buat pakan aja ya, buat pakan ikan-ikan yang ada di rumah. Oke, cukup seru juga hasil hunting hari ini, guys. Dan videonya sampai sini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, guys.